emergency calls from the White House, and I will read you the statement by the President. Dated August 14, 1945. This is the statement. I have received this afternoon a message from the Japanese government in reply to the message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. In the reply, there is no qualification. Arrangements are now being made for the formal signing of surrender terms at the earliest possible. Nippon kalah, Nippon kalah. Nagasaki dan Hiroshima sudah dibom. Mari kita bertindak untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dari mana Anda mendapatkan berita tersebut, Bung? Saya mendapatkan berita dari radio bahwa Jepang sudah kalah oleh Sekutu. Wah, berarti ini waktu yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar. Tapi kita kan harus membicarakan kita ini dengan Bung Hatta. Kita tidak punya waktu. Mereka masih ada di dalam Vietnam. Kira-kira kapan dia datang? Mungkin 3 sampai 4 hari. Kalau begitu, setelah kembali kita harus segera menyesuaikan. Baiklah, saya setuju. Oke, kabarnya mas. Selamat Anda terang begitu. Hah? Mereka untuk Pulau Jawa saja atau seluruhnya? Semuanya. Bung, kita merdeka. Kita merdeka, Bung. Kita merdeka. Kita merdeka, Bung. Jepang sudah kalah, kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Tenang dulu, Bung. Mau tenang apa lagi, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan. Bentar. Tenang, Bung. Ada apa ini, Bung? Gini, kita harus memproklamasikan kemerdekaan karena Jepang sudah kalah oleh Sekutu. Anda tahu dari mana, Bung? Saya mendengar sendiri dari radio. Bahwa kita tidak bisa langsung memproklamasikan, Bung. Kita harus berdiskusi. Mau nunggu apa lagi? Sudah berapa banyak rakyat yang jatuh karena untuk kemerdekaan seperti ini? Kamu mau mengorbankan mereka? Tenang, Bu. Kita bicarakan dengan kepala dingin, Bu. Bu, saya mendengar bahwa golongan muda ingin menyegerakan proklamasi, Bu. Menurut saya, kita tidak boleh gegabah dan tidak boleh tergesa-gesa, Bu. Ya, saya juga setuju dengan pendapat Anda sebagai golongan tua. Menurut saya, sebaiknya kita juga diskusikan dengan Nippon. Bagaimana kalau kita adakan rapat saja dengan PPKI? Bung, saya mendengar percakapan antara Bung Karno dan Bung Hatta. Percakapan tentang apa itu, Bung? Percakapan tentang rapat PPKI mengenai kemerdekaan Indonesia. Rapat PPKI? Kalau menurut saya ya, Jepang gak akan mau memberikan bangsa kita itu kemerdekaan, Bung. Iya, betul itu. Pasti rapat besok itu percuma aja. Kemerdekaan itu harus dinyatakan oleh rakyat, bukan oleh Jepang, Bung. Ada baiknya kita asingkan keduanya menjauh dari sini agar terhindar dari pengaruh Jepang. Saya setuju itu. Bagaimana kalau mereka kita bawa malam ini juga? Baik, kita ke rumah Soekarno sekarang. Baik, selesai. Atau apa malam-malam ke rumah saya? Saya Wigan. Saya Charger Shaw. Apakah ada rumah warga di sini yang aman dari pengaruh Jepang? Kebetulan rumah saya aman. Jepang? Bisa. Kalau begitu saya akan segera mengevakuasi keluarga saya. Oh, gitu, terima kasih. Siapa sih? Mau makan juga. Selamat malam. Selamat malam. Ada apa malam-malam seperti ini? Bung harus ikut kami sekarang juga. Untuk apa? Sudah, Bung ikut saja dengan kami. Baik, saya akan ikut. Tapi dengan syarat istri, anak, dan Bung Hatta ikut juga. Kami menyanggupi. Baiklah. Ayo. Apa
cowok di. Contoh dari kalian. Iya, ada apa? Kalian tuh kalau muda, pasti kalian tahu di mana letak singkatan berada. Di kediamannya kali itu, Pak. Jangan tuh kamu. Mau cepat beritahu saya. Saya tahu, kalian ini mengenai kebetulan kan? Kami juga sama. Ya kalau gitu, tolong dong proklamasiin sekarang juga. Saya akan proklamasiin kemerdekaan. Paling lambat, pukul 12 pagi. Tapi cepat. Dia tahu saya di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada. Baik, kami akan datang ke Bapak, Bung Hatta dan Bung Karno. Kita akan mencari janji. Baik, saya segera. Kita juga mau status quo KRU, bagaimana? Maaf, pada pukul 13 siang tadi, tentara Nippon menerima perintah untuk menyerah pada sekutu. Kami tidak boleh lagi mengubah status quo. Kami mengerti situasi ini sulit bagi Nippon. Namun, pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui Marsikal Terauchi dan pelaksanaannya diserahkan kepada Dokuritsu Jubi Inkai. Makarimas, sekasih. Nippon terpaksa menyerah demi mendapatkan nasib yang lebih baik setelah parah dari sekutu. それが理由で, 現在 Nippon は Indonesia を 独立 させることができません. 申し訳ございません. Jika Jepang tidak bisa menepati janjinya, maka rakyat Indonesia sendiri yang akan mengambil kemerdekaan. Samoreno Bushido no koe desu ka? この状況は私たちの正義を超えています. Kami akan memerdekakan Indonesia besok pagi. Jangan pernah menghalangi kami dari cita-cita kami. Bagaimana dengan isi naskah proklamasi kita? Baiklah. Bagaimana dengan seperti ini, Bu? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Sudah saya tulis. Lanjut, Bu. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan tempo sesingkat-singkat. Selesai tulis. Jakarta 17 Agustus
1945. Siapa yang akan menandatangani naskah ini, Bu? Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta saja menandatangani naskah ini dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia? Saya setuju. Saya itu Melik. Tolong ketik naskah ini, ya. Ini buang naskahnya, sudah saya ketik. Sudah bisa diproklamasikan pada pukul 10 pagi. Baik, terima kasih, Bu. Ayo cepat, Bung. Kita mau proklamasikan kemerdekaan, Bung. Aku tidak kuat, Hatta. Bung, ayo, Bung, cepat, Bung. Bung. Halo. Saya butuh pasukan di Jalan Pengasahan Timur untuk proses proklamasi. Dan segera kirimkan pasukan untuk mengamankan lokasi dari serangan Nippon. Loh, Bung, apa saya? Saya tidak ditugaskan untuk mengibarkan bendera merah putih. Tak apa, kami percaya kepada Anda. Baiklah. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka! Musim kemarau.